Pernah tuan-tuan seorang ulama nama Sufyan Uyainah, saya cerita sikit. Sampai pukul apa saya? Pukul apa? Bila sengah ha? Okey ha. Pukul 10 ke pukul 11 bayar sama ha. Sufyan Uyainah ni saya cerita dok ulang, ialah guru kepada Imam Syafi'i. Dia tawaf. Dia tawaf-tawaf, ada seorang anak muda tawaf sebelah dia. Bila tawaf tuan-tuan, anak muda ni dia tak baca doa yang Nabi baca. Tawaf ni ada doa tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca buku tu ada doa. Tawaf ada doa dia. Tapi dia buat apa? Dia selawat. Saya pun sama, kalau tawaf saya tak baca doa, saya baca zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kebala haula wala, Allahumma salli ala astaghfirullahalazim. Rupanya tuan-tuan, pemuda ni tawaf, dia selawat. Ada orang kita ni baca buku, jangan tawaf baca buku, tak concentrate. Kita duk concentrate. Allahumma rabbana hablana. Eh, mana Kaabah ni? Oh, Kaabah sana tuan-tuan. Dia jalan sana. Jangan baca buku. Buat macam anak muda ni, dia selawat. Habis 7 keliling, dia semayang sebelah Abu Sufyan Uyainah. Abu Sufyan ni tanya, wahai anak muda, kenapa kamu tak baca doa yang Nabi baca? Siapa kamu? Saya Sufyan Uyainah. Masya Allah, kamu ulama besar. Sufyan ada dua. Pertama, Sufyan Al-Thawri. Satu lagi, Sufyan Uyainah. Ini semua ni ulama besar ni, tuan-tuan. Allah, ulama besar. Aku nak bagi tahu kamu, wahai Tok Guru, dia kata, tahu lepas aku datang dengan ayahku. Ayah aku ni, dia tawaf, habis tawaf, dia duduk sebelah aku. Lepas duduk, dia tidur atas reba aku. Ketika tidur atas reba aku, aku tengok ayahku nazak. Dia memandang ke langit, dia meninggal. Bila ayahku meninggal di atas reba aku, aku tengok tiba-tiba wajahnya, seluruh tubuhnya bertukar warna menjadi hitam. Hitam, dia kata. Aku berdoa kepada Allah supaya ayahku bertukar semula jadi putih. Sehingga aku tertidur. Ketika aku tertidur, tiba-tiba datang seorang lelaki berseri wajahnya. Lelaki itu duduk di sebelah ayahku yang meninggal ni, yang kulitnya, wajahnya warna hitam. Lalu lelaki tadi usap daripada kaki ayahku ni sampai ke muka. Dengan izin Allah, bila lepas diusap, wajah ayahku dan tubuh ayahku bertukar menjadi berseri-seri. Aku tanya, wahai saudara, siapa saudara? Lalu lelaki itu kata, masa hidup ayah kamu ni buat banyak maksiat bukan? Dia kata, ya, ayahku banyak maksiat. Walaupun ayah kamu ni buat banyak maksiat, dia tak pernah lupa selawat kepada aku. Aku datang memberi syafaat kepada dia. Akulah Muhammad Rasulullah. Tengok, orang tu buat maksiat tapi tak pernah tinggal selawat. Nabi SAW bagi syafaat. Tuan-tuan, nak tunggu Nabi tak ada. Nak sayang Nabi tak ada. Macam mana nak buat? Man salla alaiya salatan sallallahu biha alaiha ashra. Siapa selawat dekat Nabi sekali, Allah selawat dekat dia 10. Tu yang kita buat sambut maulud Nabi, Isra' Mi'raj. Kita buat ma'al hijrah. Nak kenang Nabi ni, nak buat apa? Supaya banyak selawat. Kita selawat dekat Nabi SAW. Tuan-tuan duk dengar ceramah ni, mulut mainlah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab khatib kan baca khutbah selalu. Bilal lo, Bilal baca khutbah. Bilal baca khutbah pula. Bilal nak suruh khatib naik. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tuan-tuan faham tak dia kata apa? Dia suruh kita selawat. Kita ada orang tuan-tuan, dia duduk macam itulah, macam anjing tu. Duduk-duduk kan, terbuka. Terbuka tu tengkok di depan. Masuk dalam. Jaga-jaga lemah. Dia ingat duduk dalam alam barzah tuan-tuan. Apa manusia ni tuan-tuan? Ni khatib ni, bila suruh selawat.